metu. Astagfirullah. Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kaget kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia, jumpa lagi bersama saya. Tentunya di channel kesayangan Anda di Family Laslas. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa jumpa lagi. Mudah-mudahan perjumpaan kita pemirsa dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pemirsa, yang mana malam hari ini saya berada di tempat yang sangat indah sekali. Katakanlah tempat ini adalah tempat yang untuk pariwisata bagi orang-orang banyak. Namun ada kendala, ini mitos pemirsa. Katanya itu sering sekali bahwa di tempat ini terjadi yang tidak mengenakan. Lagi asik-asiknya, kencan indah, dia terus ada sesuatu yang tidak mengenakan. Sehingga menjadilah suatu kendala bagi orang-orang yang datang di tempat ini. Pemirsa bisa melihat di sekitar apa yang saya sedang injak. Ya. Mudah-mudahan pemirsa mohon doanya. Moga saja penelusuran malam hari ini bisa berhasil. Itu siapa yang memang ada di tempat ini bisa terkuak. Datang. Ya. Baik pemirsa, yuk kita sama-sama. Apa yang memang ada di tempat ini mudah-mudahan kita bisa lebih maksimal mendapatkannya. Baik, yuk pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Hambar ya, Mas? Iya, hambar sekali. Kelihatannya sih memang kayak gini banget. Memang tempatnya sih sadu. Katakanlah sebagian hutan pinus ya, Mas. Terus ini sebagian hutan apa ya? Akasia. Iya, akasia. Tempatnya indah sekali pemirsa. Maka dari itu warga senang sekali datang ke tempat ini, dijadikan satu tempat bagi para pecinta alam. Katakanlah ini, zaman sekarang kan suka-sukanya yang indah-indah, sadu, rindang, sejuk. Tapi lah mudah-mudahan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa kan? Iya, betul sekali. Di tempat ini memang kelihatannya sih nyaman. Kelihatannya nyaman pemirsa tempat ini. Namun astagfirullah, saya sudah bisa merasakan apa yang memang ada di tempat ini. Allah Akbar. Allah astagfirullah. Ini di sini pemirsa, ini malam hari seperti siang hari. Ini di sini banyak sekali suara-suara seperti orang sedang berunding sesuatu, seperti orang sedang berkencan lah, seperti sedang jual beli ini pemirsa. Padahal tidak ada orang sama sekali pemirsa, tapi di sini ramai. Ramai benar. Astagfirullahaladzim. Benar. No. Bisa didengar ini seperti sedang berbisik-bisik. Astagfirullahaladzim. Yuk, pemirsa. Mas itu mas ini mas ini ke sini nih. Astagfirullahaladzim. Oh, lihat tak kira ke sini tadi, Mas. Ini ke sini nih, pemirsa. Ada satu sosok lari ke sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Iya. Kenapa kamu masuk ke situ? Hah? Kenapa kamu nggak mau berhadapan dengan saya? Apa alasannya? Apa alasannya? Keluar nggak? Keluar nggak? Keluar? 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 Astagfirullahaladzim. Iya, masuk. Keluar. Keluar. Keluar sini. Astagfirullahaladzim. Keluar mas, ini mas, ini. Ngumpet, pemirsa. Keluar ke sini, iya. Sosok keluar ke sini, pemirsa. Ngumpet terus. Astagfirullah. Ini aneh kan? Ini serius ini, Kang. Cipir, ini cipir berarti. Dia nggak mau menghadapi kenyataan. Pemirsa, sosok yang ada di sini, dia ngumpet setelah ketahuan oleh saya. Aneh sekali. Dia keluar dari persembunyiannya pun, dia ngumpet lagi ke sini. Astagfirullahaladzim. Sekitar sini, tapi saya nggak sanggup ke situ. Itu sebabnya sangat tribun sekali ya, Mas. Allah Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah. Allah. Astagfirullah. Allah. Ini ada asap, Mas. Ini. Itu tuh. Astagfirullah. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bergoib yang ada di tempat sini. Apapun bentuk kamu, kamu sudah merupakan asap. Coba kamu keluar lagi.
asap keluar. Oh iya kan itu kan? Itu kan? Itu asap beneran tuh, pemirsa. Itu asap, dia tidak mau mewujud apa yang sebenarnya, sosok apa yang sebenarnya, sehingga dia hanya merupakan asap saja, asap putih tuh. Tebal lagi. Iya, biasanya itu bisa menjadi apa saja, pemirsa. Ya udah, pergi aja. Saya nggak membutuhkan kamu karena kamu tidak langsung mewujud apa yang memang dengan apa adanya sosok kamu. Pergi. Pergi. Astagfirullah. Tuh kan. Tuh kan. Tuh kan. Nih, kepergiannya dia langsung seolah-olah terusik. Iya, seolah terusik, pemirsa. Di sini nih. Astagfirullah. Kencang banget. Kencang banget. Biarin, biarin. Terbang, terbang, terbang. Terbang. Iya. Astagfirullah. Oh, kan. Astagfirullah. Biarin, memang di sini banyak sekali, Mas. Banyak sekali. Enggak usah di. Enggak apa-apa. Astagfirullah. Kayak gitu ya sifat kamu ya. Enggak langsung keluar kenapa sih? Langsung berhadapan dengan saya. Kenapa malu-malu? Kenapa takut? Cipir banget loh. Keluar. Apa wujud si Ropo? Sing dadi pandemenmu. Metu. Ini banyak keluar sih, Mas. Hah? Ini banyak yang keluar, tapi dia nggak mau menampakkan wujudnya. Ini banyak sekali ini. Bener. Bener. Nah, tadi kan juga tadi setelah saya usir juga, dia kan langsung lari. Terus dia kasih pertanda bahwa dia tidak suka atas kedatangan kita berdua sini. Iya sih, Kang. Iya, terus sekali. Pemirsa, sosok yang ada di tempat ini sama sekali tidak menyukai atas kehadiran kami berdua ke sini. Dia selalu ngumpet-ngumpet dan dia tidak mau mewujudkan apa yang memang sosok tersebut nyatanya ya. Dia selalu pergi dan pergi, pergi dan pergi. Itulah pemirsa. Mudah-mudahan. Astagfirullahaladzim. Ini ada pertanda lagi, Mas. Ada pertanda lagi. Ada pertanda. Astagfirullahaladzim. 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 Allah. Mudah-mudahan bisa ber. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Mana Kang? Sopo Kang jeneng lan sopo wujudmu mawujuto siro. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Sangat sulit sekali diwujudkan. Ya? Ini hanya suara nih. Seperti suara ini bambu kena sesuatu. Tah. Allahu Akbar. Ya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Biarin yang terbang, yang terbang. Tapi saya sudah merasakan kehadiran sosok ini. Astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullah. Pemirsa, saya sudah merasakan apa yang memang saya rasa ini sudah ada kedatangan sosok tersebut. Ini sudah menampakkan. Mau enggak mau tetap saya berharap bahwa kamu harus bisa mewujudkan diri kamu. Astagfirullahaladzim. Allah. Dekat sini, Mas. Dekat sini, Mas. Alhamdulillah ini. Ada mungkin. Ini ada yang mau menampakkan langsung mewujud. Jangan hanya merupakan asap. Namun saya berharap bahwa kamu bisa mewujud. Silahkan. Sosok apa? Silahkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Ih. Ini sudah di sekitar sini nih. Sudah di sekitar sini. Astagfirullah. Iya. Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa? Oh, ini. Kenapa? Kamu saya melirik kok ada kamu di situ. Ya. Belum tahu. Belah kanan kamu. Mana kan? Itu. Mana? Itu. Mana sih? Astagfirullahaladzim. Kaget kan? Kayak gitu. Itu kan daun-daunan kan? Iya. Mirsa, ini sosok sudah hadir di tempat ini. Dari tadi kamu ya datang. Kenapa teman kamu pergi? Begitu saja. Nggak mau nemenin kamu. Itu kan
teman kental kamu yang tadi. Malu. Kamu nggak malu ya? Ya, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih sekali kamu bisa berhadapan langsung dengan saya. Ya, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Mendekat, oh ya, mendekat, boleh. Gimana? Tapi jangan jahat ya, jangan jahat ya. Benar? Saya berharap kamu tidak jahat. Saya sanggup kok bergumul sama kamu, kalau memang kamu jahat. Benar, saya nggak bohong. Benar. Siapa sih nama kamu? Ya? Nyai, Nyai siapa? Nyai Pelupuh. Oh, Nyai Pelupuh. Pemirsa, ini mengaku bahwa dirinya adalah Nyai Pelupuh. Oh, berarti kamu yang menghuni tempat ini ya? Kamu yang suka mengganggu orang-orang datang ke sini ya? Oh, orang yang datang ke sini memang mengganggu atas ketenanganmu. Iya, ini penghuni di sini, pemirsa. Hanya sosok satu inilah yang bisa berhadapan langsung dengan saya. Dan dia mengaku bahwa namanya adalah Nyai Pelupuh. Nyai Pelupuh. Ya, terima kasih sekali atas kehadirannya, Nyai Pelupuh. Gimana, ada yang mau disampaikan? Enggak, bukannya saya enggak boleh. Enggak boleh. Silahkan kamu berada di tempat ini. Kalau memang ini adalah tempat kamu, ya silahkan. Tapi hanya saya sarankan, jangan suka mengganggu orang-orang yang datang ke sini. Ini tempatnya kan sahdu sekali. Tempatnya di sini rindang, sejuk, siang hari. Musim-musim semacam ini kan sangat-sangat diperlukan kesejukan. Karena hawanya sangat panas sekali, hingga orang-orang yang suka datang ke tempat ini terganggu adanya sosok kamu dan teman-teman kamu. Hanya itu sajalah. Silahkan, saya nggak akan ngusir. Benar. Enggak, saya akan ngusir. Astagfirullahaladzim. Sungguh? Astagfirullahaladzim. Sungguh, saya nggak akan ngusir. Silahkan keberadaanmu tempat ini. Saya nggak akan ngusir. Hanya saja kamu nggak usah mengganggu orang-orang yang datang ke tempat ini. Kan kamu enak melihat orang-orang yang sedang santai, orang-orang yang sedang bermadu kasih di tempat ini. Kan kamu jadi itu bahan suatu kajian buat kamu loh, bahkan untuk percontohan. Kalau memang kamu ingin mesra semacam manusia, ya silakan. Oh, kayak gitu manusia tingkahnya. Lah, itu kan enak gitu. Tapi jangan menampakkan wujud kamu. Nanti kebirit-birit pergi meninggalkan kamu, meninggalkan pacarnya atau meninggalkan temannya. Ya, saran saya hanya itu saja. Silakan mau di mana keberadaanmu, tempat kamu, yang jelas ya enggak ingin tahu yang gimana? Ya, yang intinya kamu enggak boleh mengganggu orang-orang di tempat ini. Hanya itu sajalah. Ya, itu juga sudah menjadi kewajiban saya. Kewajiban saya memperingatkan kamu. Oh, bukan kamu. Ya, maksudnya awakmu. Iya. Oh, Nyai Pelupuh. Iya. Maksudnya, Nyai Pelupuh nggak usah lagi menampakkan wujud kamu di siang hari apabila orang-orang datang ke tempat ini sedang mencari, ya katakanlah, hawa yang indah, sejuk, rindang di tempat ini. Masalah tempat kamu mau di mana silahkan. Hanya itu saja pesan saya. Gampang kan? Saya nggak akan ngusir. Ya, wis tak bolak-balik ke ya. Nggak akan ngusir keberadaanmu. Itu saja. Baik, kalau memang itu ditaati, terima kasih sekali. Tapi kalau nggak mau ditaati dan suatu saat ada pengaduan dari pihak warga yang datang ke tempat ini, kamu masih berada di tempat ini, tak selusuri tempat kamu. Benar? Oke. Baik. Udah? Ya udah. Udah? Udah nggak ada pesan lain? Udah? Astagfirullah. Bisa masuk kayak gitu? Ya bisa saja ya, Mas. Iya, Kang. Masuk. Mirza, sosok berada di tempat ini, tapi Alhamdulillah, saya bisa langsung berkomunikasi dengan sosok yang ada di tempat ini. Dia adalah Nyai Pelupuh. Ini adalah penghuni tempat ini asli, dan temannya pun juga banyak. Bukan hanya satu, cuma satu yang bisa menampakkan wujudnya, yang mau berhadapan langsung dengan saya. Yang tadi kita kejar itu temannya bukan, Kang? Itu teman-temannya.
Karena tempat ini enak sekali sih. Di tempat sebelah kan sahdu sekali tempatnya. Rindang, indah, sejuk apabila siang hari. Malam hari pun kayak gini tempatnya dingin. Tapi emang ada ya Kang, ya, orang yang mau datang ke sini malam hari? Ya, sebagian orang bagi kaum muda-mudi ya bisa saja lah Mas. Bukan ya, jangan Kang. Ya mudah-mudahan nggak terjadi hal semacam itu. Karena satu ya itu katakanlah. Satu bukan pada tempatnya juga itu suatu larangan lah ya bagi orang banyak hal sebelum dilakukan resmi ya jangan sampai lah. Terkecuali suami istri mau datang sini datang untuk mencari kedamaian di tempat ini ya monggo silahkan, nggak ada yang melarang. Iya. Hanya istilahnya intinya ya yang datang ke sini pemirsa itu plesiran mencari hawa sejuk di pegunungan. Jadi liburannya Kang? Iya, dalam arti plesiran dalam liburan, mencari kesejukan, mencari tempat-tempat yang katakanlah bukan yang sahdu. Sahdu juga boleh, tempat-tempat yang rindang, hanya itu saja. Jadi tempat ini pemirsa sebenarnya datang ke sini orang-orang tersebut itu hanya mencari kedamaian. Dah di situ. Tapi setelah melihat sesuatu seperti Nyai Pelupuh yang memang ada dan teman-temannya di sini, inilah sosok yang menjadi pengganggu para warga yang datang ke tempat ini. Nah itulah pemirsa. Mudah-mudahan lah ya setelah saya bisa menemui Nyai Pelupuh tersebut, Nyai Pelupuh apa yang saya katakan dia nurut. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar tempat ini. Amin. Katakanlah aman. Ya Kang, ya. Biar mereka nggak ketahuan lagi ya Kang. Ya kayak gitu. Intinya pemirsa, sosok yang ada di tempat ini sebenarnya itu tidak jahat. Hanya mungkin iri lah. Intinya kepo, hanya itu ya, saja. Iya, iri pemirsa. Iri melihat orang-orang damai di tempat ini, bawa samak, bawa tikar, sambil tiduran, sambil lihat-lihat yang di HP itu, kan indah sekali kelihatannya. Emang nah, sosok kayak mereka bisa ya Kang? Ya mungkin, ya mungkin ya bisa saja lah, hal semacam itu kan apa saja yang dilakukan juga bisa, apa yang dilakukan manusia juga bisa. Sebabnya jangankan hanya semacam itu Mas. Nyatanya sosoknya hilang pun masuk ke tanah. Kan aneh ya, tapi nyata. Memang Allahu a'lam pemirsa, bagi yang percaya silakan, bagi yang tidak percaya itu terserah. Karena manusia boleh percaya, boleh tidak. Itu tergantung pada manusianya sendiri. Itu pada sikap kita sendiri ya Kang. Iya, betul sekali kayak gitulah intinya. Pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim. Penelusuran malam hari ini terkuak sudah bahwa tempat ini adalah tempat hunian Nyai Pelupuh. Ya, mudah-mudahan setelah Nyai Pelupuh hilang dari pandangan kami berdua, dia selamanya akan mematuhi peraturan yang memang ada di tempat ini. Bahkan saya sebenarnya tadi berjanji tidak akan mengusik apabila memang dia tidak bikin ulah lagi. Hanya itu kiranya pemirsa, persembahan dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjalan lancar. Ini tidak turun hujan, padahal tadi habis hujan. Tapi ini berkat yang di atas, dia memberi kesempatan buat kita ya Mas. Iya Kang. Iya. Pemirsa, apabila ada salah kata saya mohon maaf 1000 kali maaf atas kesalahan saya. Izinkan kami pamit undur diri karena waktu membatasi perjumpaan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, silahkan monggo. Mau dicek. Versi ini Kang. Iya. Masuk loh tadi Kang. Masuk ya, biarin lah nggak apa-apa. Asal dia tidak bikin onar lagi ya. Nggak datang ke tempat ini lagi lah. Tempatnya ini kan juga banyak nyamuk sekali. Iya, yuk kita pulang. Bismillah. Udah aman ya Kang? Iya.